Alhamdulillah kondisi pemain semuanya dalam kondisi sehat, kemudian Amar juga sudah berlatih 100% kemarin, dan hari ini juga kita bisa lihat sama-sama sudah ikut bergabung dengan teman-teman yang lain. Kita berharap kondisi pemain bisa lebih baik, karena 2 hari recovery kita manfaatkan benar-benar. Mereka seperti nggak percaya melawan Ekuador yang notabene langganan Piala Dunia senior maupun di usia muda, dan bisa kita tahan imbang. Saya pikir mereka juga merasa bangga, dan yang pasti tidak boleh terlalu euforia berlebihan, saya bilang, dan kita harus fokus lagi ke pertandingan lawan Panama.